Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aries Gaming 17. Di video hari ini saya akan membagi tutorial cara membuat jebakan yang simple tetapi cukup mematikan ya teman-teman. Oh my god. Ini jebakan cocok buat jahilin teman kalian jika kalian bermain multiplayer. Bagaimanakah jebakannya? Ayo ikuti saya. Nah teman-teman, ini dia jebakannya. Saya akan berperan sebagai korbannya ya teman-teman. Ayo kita coba. Tuh teman-teman, bagaimana? Sangat mematikan bukan? Sampai kita terpelanting-pelanting gitu. Kalau kalian penasaran cara buatnya, tonton videoku sampai habis dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayo langsung saja ke bahan-bahannya. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Pelat tekanan batu, dinamit, pasir, ember lahar, batu, dan jaring laba-laba. Langsung saja kita buatnya. Tetapi terlebih dahulu di sini saya akan cari tempat yang sesuai. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini luas. Nah, kalian di sini bolongin 4 blok. Ya, begini. Terus di sini kasih lagi 3. Jadinya ini 4x4 ya teman-teman. Membentuk persegi seperti ini. Nah, 4x4. Dan di sini kita bolongin sedalam 5 blok, 1 2 3 4 5. Ini saya skip aja ya. Ini saya bolongin dulu sedalam 5 blok. Nah, teman-teman, di sini saya sudah bolongin sedalam 5 blok. Nah, di sini ada bolong, kita perbaiki aja. Dan kalau sudah dibolongin begini, kalian ke bawah dan letakin lava ya teman-teman. Nah, sampai penuh begini, gak usah rata, gak apa-apa juga. Dan di sini kita letakin jaring laba-laba sampai jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita kasih TNT atau dinamit, kita letakin sampai penuh gini. Dan di atasnya kita letakin pasir. Nah, kalian kalau ini sebenarnya sudah selesai, tapi kalau saya ini nggak gini teman-teman, karena kalau gini aja terus dikasih gini-gini sampai bentuk gini, itu tuh ketahuan banget. Itu tuh sebenarnya itu jebakan. Jadi saya hiasin gini supaya nggak ketahuan. Nah, saya hiasin gini supaya nggak ketahuan, supaya lebih kayak nggak kelihatan. Iya itu teman-teman, nanti orang tahu itu jebakan. Nah ya teman-teman, maaf ya tadi itu ada telepon, jadi aku angkat dulu dan kita lanjutkan aja. Kalau sudah gini kita bolongin lagi, nah sampai jadi gini. Jadi sesuai kreativitas kalian gimana cara bentukinnya agar nggak kelihatan. Nah dan sini seperti yang kalian lihat kan agak gak jelas gitu ya, ini nih jebakan. Jadi kita kasih plat tekanan batu, nah gini jadinya teman-teman. Walaupun ada ini tapi mereka gak tahu jebakannya itu di mana, jadi mereka asal injak gitu ya. Dan ini sudah selesai.
Jadi saya akan berperan sebagai pemeran korbannya lagi ya teman-teman. Na 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 na. Hari yang cerah untuk mining. Ayo kita mining. Lah kok itu ada apa itu? Coba. Apa ini? Nah, jadi gitu ya teman-teman, jebakannya tadi. Jebakannya membuatnya sangat simple, tetapi itu sangat-sangat mematikan. Itu jebakannya cocok buat Jailin teman kalian jika kamu sedang bermain multiplayer. Yo teman-teman, sampai sini dulu ya video saya hari ini. Kalau video ini bermanfaat bagi kalian, kalian pencet tombol like dan subscribe maksudnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial aku selanjutnya. Ya, sampai sini dulu videoku hari ini. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.